tak nak menilai sebagai celebrity. Saya dah jatuh pun. Macam saya ibu kat Jeffrey pun. Dia nak nilai saya, Azlee awak dah jatuh, akak tak nak lah. Saya akak tak nak lah bagi awak ni balik kat awak. Tapi kan pada saya, dia orang ada satu rasa yang macam, mungkin kalau saya berada di tempat orang pun, mungkin saya akan buat benda yang sama lah. Bila kita, kita rasa benda tu, kita buat satu yang ikhlas nak, kita nak sama-sama jadi. Kalau dalam seandainya, aku akan tengok macam certain guy kau pun, memang ada yang macam sepupan yang tak ada dalam dalam sepupan ada lah. Sebenarnya sama dia macam macam love you is there kan. Almost 70% pun semuanya adalah dialog sini. Sebab saya macam saya sendiri, saya selesa gunakan bahasa yang sedap mulut. Bukan awak cakap, kalau kita terlalu skrip kita boring tau. Kita lepas tu dapat beberapa sparring pun dengan orang yang lebih kurang macam saya kat suatu benda tu yang bila so, so when apa yang kita bagi dia akan react. Apa yang dia add, saya akan react balik. Jadi benda tu senang. Itu yang mungkin lah. Ada part-part yang bila rasa macam main cakap lepas ni, itu adalah dah dalam dalam tahun ni. Dan isteri dengan Zahra ni memang orang suka cakap dia ni. Ya, dia orang jadi gila kan. Macam mana bahagia dengan respon daripada stres tu orang lepek dengan Zahra tu. Dah lah banyak yang nak ship semua lah daripada saya. Saya tak salahkan diorang kan. Benda tu apa yang nampak daripada dalam skrip. Macam saya sendiri pun, saya tak kira pulang tak nilai pelakonan seseorang based on daripada apa yang kita kan sama-sama kan. Macam saya tahu Zara sendiri memang bagus lah ini. Sebab tu dia boleh react apa yang saya bagi. So mungkin benda tu kena dengan dengan situasi dalam ya dalam keadaan macam tu. Itu yang orang kata nampak semua tu pada saya. Zaman dia tak mesti kita kan ala dan memang karakter Zahra tu macam tu kan. So macam saya ni terjemahkan je kan. Jadi sama juga macam dalam Mak Amerika. So bila saya dalam dalam watak Raimi, saya kena jadi Raimi lah. Jadi saya tak boleh lah. Dah saya baik lah. Alhamdulillah dua watak tu pun yang beza. Watak yang beza. Jadi tak adalah nampak macam saya adalah seorang yang stereotip ke. Kalau itu ada watak lain yang Saya nak kat watak pelawak tapi tak dapat. Tak pernah dapat. Dia orang cakap, dia orang cakap saya ni lawak ke apa. Padahal saya bukannya kaki. Saya bukan pelawak. Saya ada orang yang lagi garang daripada yang dia orang tengok Raimi tu. Itu adalah saya sebenarnya. Saya pun tak tahulah bila nak marah kan. Bila nak gelak. Susah nak marah. Susah nak marah ya. Dan Azlee boleh beritahu dengan tak? Tiga perkara yang menggembirakan saya. Satu. Yang menggembirakan, paling menggembirakan bila mama call saya lah. Tak tahu kenapa kan mama call minta duit pun saya gembira. Saya rasa dia perluan saya. Itu lah. Itu yang pertama lah. Yang kedua je. Bila saya bangun tidur. Saya tak ada mimpi. Saya tak mengigau malam tadi. Benda itu benda yang menggembirakan. Sebab saya selalu tidur memang kadang baru tidur 5 minit sudah saya dah mengigau. Akan mana saya bangun tu, kita tak mengigau, itu adalah benda yang paling menggembirakan. Dan ketiga, paling menggembirakan saya bila duit saya habis. Bila duit habis? Bila duit saya habis, saya dah tahu dah. Okey, dah tak ada duit, tak ada guna. Saya selalu ada duit macam dia nak guna ni kan. So, rasa mungkin itulah. Dalam apa tu perjalanan sendiri ada tak bertemu dengan sesuatu? Dah lama. Sampai sekarang ni benda tu lagi. Masih lagi. Masih bukanlah mengerikan apa dia. Cina-cina dia, dia macam... Apa yang dia buat? Okay. Sangat orang ni datang secara tiba-tiba dia macam dia, dia sebab dia tak boleh nak mesej. Dia so DM lah, dia DM macam tahu tak kalau watak macam ni awak kena buat jadi macam ni. Okay, saya nampak awak sekarang awak cuba buat. Bila dia kat satu paling macam dia so dia tahap macam dia mungkin dia saiku kat diri sendiri ke apa sampai dia nak. Maknanya apa orang tak salah pun kan nak kena ikut cara dia. Okay lah. So dia nak dia nak advice kat saya lah apa cara lakonan ni macam ni. So tak boleh buat macam tu. Ada lah. Ada macam tu lah. Tapi
kalau ada dia cakap macam okay, kalau rasa hari ni remi sangat, okay. Kalau awak macam mana cakap, okay, jalan ke sini. Kalau awak ni satu, jalan ke sini. Ilham je pun, saya cakap. Kan nak blok kan, dia kata kita ni sombong. Kadang-kadang bila saya tak reply yang DM yang dia kata sombong, siapa dah reply, saya biar je lah. Assalamualaikum, kenapa sombong sangat? Cikgu ni tiba-tiba dia hantar saya sombong-sombong. Dah lah, belakang lah, sini lah. Jadi Maya yang